Berapa ramai hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang banyak tertipu dengan skim-skim pelaburan cepat kaya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabat-sahabat. Jadi pada hari ini saya bertanggungjawab untuk memberikan perkongsian ini kepada anda semua, bagaimana untuk kita mengenal pasti tentang pelaburan-pelaburan yang tidak bertanggungjawab di luar sana. Yang paling penting pada hari ini adalah tuan-tuan, saya nak tunjukkan bukti kepada anda, bukan saja di Keratan Akbar tetapi ada orang yang WhatsApp saya, yang dapat nombor saya daripada media sosial, dan dia bertanya tentang saya tentang satu perkara ini, dan perkara ini telah menyentuh perasaan saya, yang telah menyentuh kepribadian saya untuk saya sebarkan pada anda agar anda di luar sana tidak lagi tertipu dengan skim-skim yang entah bukan-bukan ni tuan-tuan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana anda nak tahu tentang pelaburan itu sahih, pelaburan itu betul, pelaburan itu di bawah akta undang-undang, anda kena follow AA Team CGS CMB. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini bos saya iaitu bos Arvin mendapat top remiser di Bursa Malaysia, dan ini adalah satu award ataupun anugerah yang sangat-sangat yang kita tunggu daripada AA Team CGS CMB, dan kami telah memegang anugerah top remiser hampir 4 dan 5 tahun berturut-turut tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk pengetahuan anda, mungkin yang baru sahaja mengenal tentang perkataan remiser, bagi mereka yang bekerja di dalam industri pelaburan saham Bursa Malaysia, mereka dikenal sebagai remiser. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan segala info dan segala pengetahuan tentang keuangan dan pelaburan di page saya, iaitu page Facebook saya, Putra Nur Syahlam. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut, hubungi nombor ini. Jadi pada hari ini, saya nak tunjukkan kepada anda semua tentang bukti, bukti yang mana puan ini telah tertipu. Sebelum anda meneruskan menonton video ni, saya nak bagi tahu kepada anda, pada 10 Oktober 2022 hari Isnin jam 1:30 di Facebook page Putra Nur Syahlam, saya akan adakan Facebook live bersama dengan Dr. Abdul Rahim Ibrahim tentang top ringgit naik atau menurun, apa kelebihan dan keburukannya. Jadi jangan lupa kita bertemu pada 10 Oktober hari Isnin. Okey, sambung tengok video. Puan ini dia WhatsApp saya lah. Dia WhatsApp saya. Okey, yang mana dia bertanya. Okey, dia bertanya, "Assalamualaikum cik." Right? Jadi secara automatik, sekiranya anda check dekat nombor saya ini, anda akan dapat ni lah. Okay, auto, dia auto reply. Okay, jadi dia tunjuk lah. Okay, dia tunjuk yang mana dia bagi tahu, "Saya nak minta tolong cik, okay, cara nak withdraw duit dalam ni." Jadi saya tanya, "Wassalam, okay, tuan nama siapa dan dari mana?" Okay, kenalkan diri dulu, saya tak kenal tuan ni. Saya cakap macam tu. Jadi dia cakap, "Puan Nur Alia dari Johor Bahru. Okay, jadi boleh tolong saya tak? Kenapa akaun saya macam tu? Saya kena tipu ke? Macam mana saya nak withdraw duit tu?" Jadi dia tanya, "Saya kena tipu ke? Macam mana saya nak withdraw duit tu?" Walhal dia buat keputusan tuan-tuan, ketika mana dia buat keputusan, dia buka akaun, okay, dia pun berinteraksi dengan orang tersebut, okay, tapi dia tak tahu. Di sini kita nampak, so dia tanya dia kena tipu ke, dan dia pun tak tahu macam mana dia nak withdraw duit tersebut. Jadi untuk kita melabur saham ni, kita kena tahu daripada 1 sehingga ke 10, macam itulah. Jangan kita dengar nama dia datuk, dengar nama dia ustaz, dengar dia kawan baik, dengar dia mak ayah ataupun kaum kerabat kita. Sekiranya kita tidak tahu, jangan kita buat keputusan. Dan sekiranya kita buat keputusan, dengan mungkin dia nak tipu kita, mungkin kawan kita tersebut pun kena tipu sama dengan kita. Jadi berhati-hati dan berjaga-jaga tuan-tuan. Jadi saya pun beritahu, "Okey Puan Nur Alia, mana dapat nombor saya ya?" Saya kena tahu juga daripada mana dapat nombor saya. Dan saya faham puan tanya saya ni akaun apa. Saya tak faham puan tanya saya ni akaun apa.
Okay, dia cakap dia dapat nombor saya daripada YouTube. Saya ada join saham dekat Telegram, nama dia FX Glory. Dia suruh saya buka akaun ni. Jadi dia dapat ataupun dia ada input tentang akaun ni daripada apps Telegram. Alright. Jadi kebanyakan, ini lagi poin yang seterusnya, kebanyakan di Telegram ni banyak sangat scammer tentang skim-skim pelaburan ni. Alright. Pada part 2 nanti saya akan tunjukkan kepada anda bukti-bukti. Okay, di Telegram ni macam mana kita nak kenal pasti supaya kita tidak tertipu, tuan-tuan. Okay. Dan tapi bila nak withdrawal, dia kata pending sebab tak bayar cukai. Mana ada bayar cukai, tuan-tuan? Kalau nak keluarkan duit lebih 20K, kena bayar cukai 2K. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Okay. Betul ke, dia tanya. Jadi saya pun voice lah. Saya voice dia. Dan saya cakap lah, sekian-sekian-sekian lah. Okay, saya takut video ni jadi panjang. Jadi, saya cakap kalau nak tahu lebih lanjut, follow Facebook saya, Putra Nur Shahlam. Okay, saya dah letakkan link dekat description ni. Anda tekan je link ni, anda akan dapat. Okay, semua okay, platform-platform yang saya dah berikan input-input tentang saham ni. Di TikTok, okay, di Facebook, di YouTube, di Telegram dan sebagainya. Jadi, saya terangkan dekat puasa satu. Ada kawan-kawan dah join tu, minta diorang berhenti. Okay, saya minta sekiranya ada kawan-kawan di luar sana, minta diorang berhenti. Jadi, maksudnya akaun ni pun tipu ke, dia tanya. Puan, kalau nak withdrawal, tiada apa-apa fee. Kalau dah kena bayar cukai dan bla 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 bla, ini kes kena tipu dah. Okay, jadi dia pun tunjuk okay, gambar ni. Okay, kalau kita tengok ni gambarnya. Alright. Yang mana dia nak keluarkan sebanyak 6,931 USD. Okay, tapi tak dapat. Kena bayar cukai. Jadi sedih lah, saya sedih lah, tuan. Jadi kalau banyak orang kat luar sana kena tipu, saya berdosa, tuan-tuan. Okay, jadi encik boleh checkkan akaun saya tak? Nak tahu akaun ni, akaunnya tipu ataupun betul. Okay, dia pun bagi okay, link lah. Okay, ni pelaburan dia. Scam ke, dia tanya. Jadi, kalau anda nak tahu tentang broker-broker yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Security. Suruhanjaya Security lah yang mengawal selia segala aktiviti-aktiviti perniagaan di Malaysia. Jadi, kita kena tengok lah dekat website tu. Jadi, saya tengok tak ada. Jadi, bila tak ada, meragukan juga. Mungkin dia dekat luar negara. Kan, dia punya broker ni mungkin dekat luar negara. Jadi, kalau tak ada dekat Malaysia, kita mulakan dekat Malaysia dulu, tuan-tuan. Banyak broker-broker di Malaysia. Antaranya CGS-CMB. Okay, saya dah buat video pada sebelum ni. Anda boleh buka secara percuma saja. Okay, kepada yang menonton video ni, okay, tekan link ni, okay, WhatsApp saya. Anda buka akaun secara percuma dengan top remiser Boss Arvin. Alright. Jadi, kalau encik berjaya, tolong saya bagi persen berapa yang encik minta. Okay, saya pun tak nak persen yang puan bagi tu. Okay. Jadi memang saya pun balas lah badan mengawal pelaburan ni macam saya katakan tadi, Suruhanjaya Security bla 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 dan bla. Dan saya minta kepada anda yang menonton video ni, kongsikan video ni kepada rakan-rakan anda di luar sana supaya mereka tidak tertipu dengan skim-skim yang entah apa-apa di sana, okay, yang di luar sana. Jadi kongsikan. Dan pada part tu saya akan tunjukkan pada anda okay, Telegram-telegram, grup-grup yang banyak menipu ni macam mana. Okay, dan saya akan tunjukkan pada anda pada part 2.